Gimana caranya? J'ai l'un et pour le chéri. Il y a là. Il y a là que l'emballage sur les douze. Il y a le sarnestin. Dengan para kerabat pedagang dan OPD yang berhubungan langsung dengan hal tersebut, termasuk Dinas Perumahan Pemukiman selaku penyedia atau yang membangun lapak-lapak sementara yang ada di lapangan Simaraja. Sebetulnya rencana awal kita dengan sosialis pedagang harusnya pertengahan bulan Januari seluruh pedagang sudah harus dipindahkan ke lapangan Simaraja. Tetapi memang ada kendala lapangan termasuk kesiapan Pemkab yang belum 100% membangun lapak tersebut, di mana ada pedagang 573 pedagang. Kita kemarin berjanji bahwa setiap pedagang harus menempati masing-masing satu petak di lapangan Simaraja. Tetapi setelah hasil pertemuan kemarin kita di Ruangan Staf Ahli Bupati Tuba, bahwa hari Kamis ini seluruh petak-petak yang akan dibangun oleh Pemkab itu untuk lokasi sudah akan siap. Dan kita juga sudah sepakat bahwa tanggal 16 atau hari Selasa yang akan datang, 16 Februari, kita akan melakukan pengundian lapak pedagang di Pendopo Rumah Bupati mulai jam 10 pagi. Kita ini mengundang seluruh pedagang yang berjumlah 573 orang untuk datang ke Pendopo, supaya nanti kita akan melakukan pengundian terhadap semua pedagang atas lapak-lapak atau petak yang telah kita bangun di lapangan Simaraja, sehingga nanti dari pengundian tersebut semua pedagang sudah tahu mana nanti lokasi petak atau lapak untuk mereka tempati sebagai tempat dagangnya. Dan tanggal 17, 18, 19 kita berikan waktu kepada pedagang untuk nanti bisa mengangkat dagangnya dari Pasar Beligi, sehingga harapkan nanti tanggal 20 itu sudah bersih di Pasar Beligi pedagang, sehingga nanti rekanan sudah bisa melanjutkan pembangunan Pasar Beligi yang rencananya akan selesai pada akhir tahun 2021. Demikian mungkin.